Pemirsa, Musabah Tilawatil Quran atau MTQ ke-9 tingkat Kabupaten Fakfak rencananya akan dilaksanakan pada Februari tahun 2020 mendatang. Pengurus LPTQ Kabupaten Fakfak mulai survei lokasi pelaksanaan MTQ. Musabah Tilawatil Quran atau MTQ ke-9 tingkat Kabupaten Fakfak yang rencananya akan dilaksanakan pada Februari tahun 2020 mendatang, pengurus lembaga Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Fakfak Papua Barat mulai melakukan persiapan lokasi yang rencananya akan dilaksanakan di Distrik Tomage Kabupaten Fakfak Papua Barat. Pengurus Lembaga Tilawatil Quran saat ini telah meninjau dan melakukan survei lokasi pelaksanaan MTQ ke-9 tingkat Kabupaten Fakfak yang akan dilaksanakan di Distrik Tomage Kabupaten Fakfak pada Februari tahun 2020 mendatang. SP1 Distrik Tomage Kampung Wamar dan Kampung Bimajaya akan menjadi tempat pelaksanaan MTQ ke-9 tingkat Kabupaten Fakfak dan akan diikuti oleh 17 distrik yang ada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Survei ini untuk memastikan arena utama perlombaan dan pertandingan MTQ, serta penampungan dan penginapan khalifah peserta kontingen. Dari hasil survei, Distrik Tomage dinyatakan layak untuk menjadi tuan rumah pelaksana MTQ ke-9 tingkat Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sehingga harus sudah mulai dilakukan persiapan dan kelengkapan tempat, serta pendukung dan penunjang pelaksanaan MTQ ke-9 tingkat Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Dari Papua Barat, Kabupaten Fakfak, Rahman melaporkan.